Sebagian orang memiliki daya tarik yang lebih besar daripada orang lain pada umumnya. Mereka memiliki lebih banyak teman, disukai banyak orang, mudah dekat dengan siapapun, dan diterima di banyak lingkungan. Bukan karena penampilan fisik, bukan pula karena materi. Namun justru itu yang membuat kita semakin kagum. Mereka membuat orang lain nyaman, seolah tak punya musuh, mudah menjalin relasi, dan tentu saja karirnya cepat meningkat. Mereka mudah menjual barang, pandai bernegosiasi, membuat klien kembali, dan bahkan membangun kepercayaan dengan begitu mudahnya. Apa sesungguhnya rahasianya? Apakah itu bakat? Apakah ini bisa dipelajari? Sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1936 oleh Dale Carnegie mengungkapkan hal ini. Usia buku ini pasti jauh lebih tua dari orang tuamu. Namun hebatnya, apa yang tertulis dalam buku ini masih bisa relevan hingga saat ini. How to Win Friends and Influence People adalah judul buku itu. Sangat terkenal dan terjual jutaan kopi di seluruh dunia. Komunikasi. Hal paling mendasar dalam sebuah hubungan adalah tentang komunikasi, baik verbal atau dalam kata-kata maupun non-verbal, seperti gerakan tubuh, mimik wajah, intonasi suara, bahkan lirikan mata. Kamu mungkin ingin membuat orang terkesan dengan ceritamu, kehebatanmu, prestasimu, atau hal lain tentang dirimu sendiri. Jika betul kamu sering membicarakannya, maka berhentilah melakukannya, karena hal itu bisa membuat orang lain muak. Bayangkan seseorang yang narsistik dan selalu membicarakan diri sendiri. Berapa lama kamu betah bersama mereka? Sama seperti kamu, orang lain juga tak suka dengan orang narsistik. Turunkan ego dan berikan kesempatan pada lawan bicaramu untuk bercerita. Jadilah pendengar yang baik, karena dengan mendengar, kamu menunjukkan rasa hormat. Dengan mendengar, kamu bukan hanya akan lebih memahami dia, memahami karakter, dan kebutuhannya, namun mungkin juga akan memperoleh banyak ilmu darinya. Kamu tak perlu memaksakan diri untuk memberikan komentar agar kamu dianggap pintar, kompeten, atau memahami banyak hal. Ada kalanya, tak paham dan bertanya justru menguntungkan kedua pihak. Dia akan senang karena merasa berguna dan membantumu. Kamu pun akan memperoleh pengetahuan baru. Simak pembicaraan dengan fokus dan berikan tanggapan yang sesuai secukupnya. You can make more friends in 2 months by becoming interested in other people, than you can in 2 years by trying to get other people interested in you. Kamu bisa memperoleh lebih banyak teman dalam 2 bulan dengan tertarik pada orang lain lebih dulu, daripada menghabiskan 2 tahun dengan mencoba membuat orang lain tertarik padamu. Dale Carnegie. Beri kesan yang baik. Siapa yang tak suka dengan orang ramah, tulus, dan selalu tersenyum? Sikap seperti ini menunjukkan aura positif, terbuka, dan menyenangkan. Orang juga suka ketika dirinya diingat. Maka usahakan untuk selalu ingat nama-nama orang yang kamu temui. Jika kamu mengingat namanya dengan baik, kemungkinan besar dia juga akan mengingatmu. Perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Pada umumnya orang akan senang diperhatikan. Maka berikanlah perhatian pada orang lain sebelum kamu mengharap orang lain perhatian padamu. Tanyakan kabarnya, aktivitasnya, dan biarkan dia bercerita tentang dirinya. Orang akan senang ketika ada seseorang yang perhatian padanya. Gunakan empati dalam setiap komunikasi. Hindari mengeluh, mengkritik, dan berkata negatif. Fokuslah pada hal-hal positif sehingga orang lain merasa nyaman denganmu. Remember, you are not dealing with creatures of logic, but with creatures bristling with prejudice and motivated by pride and vanity. Ingatlah bahwa kamu tidak sedang berurusan dengan makhluk logika, tetapi dengan makhluk yang dipenuhi prasangka dan dimotivasi oleh kesombongan dan keangkuhan. Dale Carnegie. Katakan apa yang orang lain ingin dengar. Kamu tak perlu menjadi munafik dengan berkata bohong untuk membuat orang lain senang. Tak ada gunanya. Kamu hanya perlu memilah apa yang perlu kamu katakan dan apa yang tak perlu kamu katakan kepada seseorang. Dan untuk bisa mengetahui apa yang perlu kamu katakan, maka kamu perlu memahami seseorang. Galilah informasi tentang lawan bicaramu sebelum kamu menemuinya. Setiap orang ingin merasa penting. Selalu hormati dan perlakukan orang lain dengan baik, siapapun mereka dan bagaimanapun penampilan mereka. Semakin penting orang itu bagimu, maka semakin banyak hal yang perlu kamu tahu. Ungkapkan hal-hal yang menarik baginya dan berguna baginya. Why talk about what we want? Of course, you are interested in what you want. You are eternally interested in it, but no one else is. The rest of us are just like you. We are interested in what we want. Mengapa berbicara tentang apa yang kita sukai? Kamu pasti tertarik dengan apa yang kamu sukai. Kamu selamanya tertarik pada hal itu, tapi tidak dengan orang lain. Kami semua sama seperti kamu. Kami tertarik dengan apa yang kami sukai. Dale Carnegie. Untuk membangun perhatian orang padamu, maka kamu perlu tahu hal yang menarik dan menjadi kepentingan orang lain. Hal ini juga berlaku jika kamu ingin membangun media sosial, membangun branding, atau menarik interaksi di media sosial. Cari hal yang diperlukan banyak orang, ingin diketahui banyak orang, dan berguna bagi banyak orang. Selalu selipkan manfaat apa yang bisa orang lain dapatkan. Dengan begitu, kamu dapat mempengaruhi orang. Jaga koneksi dan interaksi, sehingga kalian seolah memiliki kedekatan pribadi.
tak perlu berdebat. You can't win an argument. You can't. Because if you lose it, you lose it. And if you win it, you lose it. Kamu tidak bisa memenangkan argumen. Kamu tak bisa karena jika kamu kalah, kamu akan kalah. Dan jika kamu menang, sesungguhnya kamu juga kalah. Dale Carnegie. Tak ada gunanya menghabiskan waktu untuk berdebat dengan orang yang sejak awal berbeda sudut pandang denganmu. Jangan mencoba mengubahnya, dan tak ada gunanya memenangkan perdebatan itu. Seberapapun besar keyakinanmu bahwa pendapatmu benar, dia tak akan menerimanya. Biarkan dia merasa menang, biarkan dia merasa begitu. Hampir setiap orang memiliki ego yang tinggi dan ingin menang dalam perdebatan. Padahal itu hanya memperburuk situasi dan dapat merusak hubungan. Be wiser than other people if you can, but do not tell them so. Jadilah lebih bijak dari orang lain jika kamu bisa, tapi jangan pernah minta orang lain untuk bersikap bijak. Dale Carnegie. Mempengaruhi orang. Kamu tidak akan bisa meminta orang lain melakukan apa yang kamu inginkan, kecuali jika kamu memiliki kekuatan dan kekuasaan. Tetapi kamu bisa membuat orang lain melakukan apa yang kamu inginkan menjadi seolah bahwa itu keinginan mereka sendiri. Kamu perlu membuat orang lain ingin melakukan apa yang kamu harapkan. Misalnya, kamu diminta untuk mengikuti sebuah kelas berbayar. Apakah kamu akan mengambil kelas itu? Kemungkinan besar kamu akan menolaknya. Namun apabila disampaikan bahwa kelas itu akan diisi orang yang sangat kamu kagumi, menyampaikan materi yang sangat kamu butuhkan, dan kamu akan mendapatkan kesempatan menjalin relasi dengan banyak orang, tentu kamu ingin mengikutinya. Begitu juga dengan orang lain. Kamu tak bisa menyuruh mereka melakukan apa yang kamu inginkan, namun kamu bisa menarik mereka untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Hindari mengkritik dan menyalahkan orang lain. Tidak semua kesalahan dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud buruk. Ada kalanya kesalahan dilakukan karena kondisi yang tidak menguntungkan, kurangnya pengetahuan, belum ada pengalaman, hal eksternal yang di luar kendali, dan sebagainya. Hindari menghakimi seseorang, apalagi di depan umum. Tentu ada penjelasan yang perlu kamu dengarkan dan kamu pahami. Gunakan empati. Bayangkan jika kamu di posisi orang yang bersalah. Marah dan menghakimi orang juga dapat merusak hubungan secara permanen. Kalimat yang menyakitkan, kata-kata yang merendahkan, bahkan bisa lebih menyakitkan daripada kesalahan yang telah dia perbuat. Maka tenangkan dan kendalikan dirimu sebelum kamu menegur seseorang atas sebuah kesalahan. Pada akhirnya, untuk bisa memiliki lebih banyak teman, menjadi seseorang yang menyenangkan dan memiliki pengaruh, harus dimulai dengan memperbaiki sikap dan karakter kita. Cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghormati keberadaan orang lain, memberikan perhatian, empati, dan menurunkan ego, mempengaruhi bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. If you are not in the process of becoming the person you want to be, you are automatically engaged in becoming the person you don't want to be. Jika kamu tidak dalam proses menjadi orang yang kamu inginkan, secara otomatis kamu sedang menjadi orang yang tidak kamu inginkan. Dale Carnegie.